Oke, teman-teman, balik lagi di Papio Channel. Jadi kali ini kita ada barang langka. Ini nggak tahu saya umurnya berapa ini. Nanti kita tanya sama mama ya umurnya berapa. Karena sudah tua. Jadi ini adalah laser disc. Jadi zaman dulu itu laser disc, guys. Laser disc itu CD-nya sebesar ini tuh, tuh. CD-nya sebesar ini. Kalian bandingin dengan CD kita sekarang. CD kita sekarang itu cuma ukurannya segini. Kalau zaman dulu itu CD-nya sebesar ini, guys, tuh. Besar banget. Bisa benang kayak inti. Iya, buat bisa nyetir. Jadi ini laser disc. Multi laser disc, teman-teman ya. Sekarang kita lihat dulu di belakangnya ya. Di belakangnya ini tentu ada untuk AV ya, masih AV out, yang enggak ada HDMI segala macam tuh enggak ada, teman-teman ya. Masih kabel 3 seperti ini. Ada colokan ini entah apa, terus ada dia mode ininya, teman-teman. Sebentar ya. Iya. Ada bisa menu ini. Atenuator, atau saya apaan ya. Pengaturan ini NTSC, PAL, mode videonya. Terus itu untuk colokan kabelnya. Dia ini wattnya sendiri ada nggak ya di situ ya? Kayaknya udah nggak ada lagi, guys. Tempelan berapa wattnya ya? Dan di sini ada Dolby. Dia sistem audionya sudah Dolby, Dolby zaman dulu ya. Sistem audionya sudah Dolby, guys. Keren loh ini zaman di zamannya. Nah, sekarang ini dia ya. Jadi ukurannya sangat besar. Ini CD player biasa. Ini CD player biasa cuma setipis ini. Ini laser disc dulu setebal ini, guys. Nah, sekarang kita lihat bagian depannya. Dan ini berat banget. Besar banget, guys. Nah, tombolnya banyak banget ya. Gak kayak CD player kan sekarang tombolnya kecil-kecil ya, dikit-dikit gitu. Sekarang dulu tuh sebanyak ini, guys. Kita lihat dulu dari atasnya ya. Ini tentu untuk track ya. Track 1, 2, sampai 15. Ini untuk mempercepat video gitu ya. Ini mode playbacknya. Ini next tracknya. Ada stop, pause, play. Ada ngebuka ini. Wih, besarnya, guys. Ya, kita coba masukin. Jadi kalau laser disc zaman dulu itu ada side A. Ini side A nih ya. Side A. Jadi satu side itu dia cuman ada 13 lagu, guys. Sebesar ini cuma 13 lagu side A. Tapi dia bisa dibalik. Dia bisa jadi side B. Tuh. Jadi kayak kaset ya, ada side A, side B. Side B-nya dia 12 track. Jadi total satu kepingan sebesar ini cuman 24 lagu, guys. Oh iya, 25 lagu, guys. Nah, bungkusnya kayak gini nih. Kalau kalian belum pernah lihat ya, nih bungkusnya nih. Ini original ini. Zaman dulu nggak ada palsu-palsu CD bajakan tuh nggak ada, guys. Original, tuh ya. Track-tracknya. Nih. The best top number one English song. Original, guys, original. Ini salah satu contoh CD-nya yang kami beli juga nih. Anak-anak. Tuh, CD anak-anak. Jadi dua nih. Julio Iglesias. Nah, sekarang kita langsung play aja lah ya. Kita play aja. Kita play aja, guys. Tuh ya. Nah, nanti lihat di TV. Play. Nah, ini. Di sini ada untuk headphone. Power nih, power. Ini headphone. Ini untuk balance, echo, dan mic volume. Ini balance-nya. Balance-nya kita taruh tengah. Echo, echo tengah aja. Volume mic. Bisa pakai mic. Mic 1, mic 2. Dan ini kalau untuk karaoke. Jadi kalau ini dia ada liriknya, ada orang nyanyinya. Tapi kalau kita matiin, kita denger dulu ya. Nggak ada orang nyanyinya kan? Ini mode untuk karaoke. Tapi kalau kalian mau nyanyi, ini kalian pencet. Loh, kok nggak mau juga? Gimana ya? Nah, ini. Ya, gambarnya begini, guys. Kalian nggak usah protes ya, gambarnya begini. Zaman dulu. Ma, ini tahun berapa ini? Belinya tahun 90, guys. Jadi guys, ini umurnya sudah 31 tahun, dibeli tahun 90. Plus CD-nya kan tahun 90 juga kan? CD tahun 90, guys. CD umur 31 tahun masih bisa tuh ya. Nggak ada macet-macet. Nah, itulah bedanya kualitas CD original ya. Coba kalian beli CD bajakan, langsung rusak deh krenyek-krenyek. 31 tahun, guys.
Terus hebatnya ini bisa apa nih, visi pipit nih. Ini kayaknya udah nggak berfungsi lagi nih teman-teman. Ini bisa nih. Terus ada pitch control. Kalau nada kalian ketinggian, kalian bisa rendahin ininya, nadanya. Atau dinaikin nadanya. Pitch control ini. Nah, ini netral. Chapter stop, jadi per chapter dia stop. Wow, keren. Berapa 31 tahun umurnya ya? Wow. Ini sebenarnya ada remote-nya guys, cuman enggak tahu lagi remote-nya. Coba kita track 2. Track 2 ya. Apa yang ayah lagu tahu lagunya? Crazy. Julio Iglesias. Crazy. Mau lagu kakak, mau lagu banana saya. Oh, delapannya. Coba 8 ya. Itu 10. Wait again tadi Braxton. Ini lagunya lagu jadul ini guys. Tuh ya. Luar biasa ini, 31 tahun umurnya guys. Dia memang kayak ada bintik-bintik, tapi kayaknya bintik-bintik ini gara-gara kabelnya deh, kayaknya ya. Tapi nggak macet gitu loh, nggak kayak CD bajakan yang krenyek-krenyek itu, enggak. Masih lancar ini, lancar banget ini. Umurnya 31 tahun. Wow. Ya gitu aja teman-teman yang bisa saya informasikan ya, ini barang langka ini. Kalau kalian yang berminat bisa langsung klik di kolom komentar nih, saya lelang ya barang ini ya. Silakan kalau kalian mau menawar, kita bisa transaksi via Tokopedia atau Shopee. Silakan kalian berikan komentar di kolom komentar di bawah. Masih sangat lancar guys. Buat kalian yang hobi-hobi barang-barang jadul, cocok ini. 31 tahun umurnya, masih bekerja. Dan CD-nya masih lancar jaya, tidak ada macet sedikit pun guys. Oke, gitu aja, semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Terima kasih. Nah, jadi dia ini teman-teman bisa banyak CD ya. Jadi ukuran besar gitu ya. Ukuran yang berapa? Ukuran 30 cm guys, gile. Ada yang bisa 20 cm gitu ya. Ada yang CD DVD, ada yang CD kecil. Jadi ini walaupun dia jadul, dia bisa pakai CD yang kecil juga teman-teman. Nah, bisa juga CD yang besar. Hah? Bisa dilapis. Tapi nggak mungkin lah ya, masih dilapis sih. Tuh, jadi gini ya bagian dalamnya ya. Oke lah, itu aja teman-teman. Semoga bisa memberikan informasi dan manfaat buat kalian semua. Nih. Wah, luar biasa guys. Mantap ya.